siasto Selamat malam kami ucapkan kepada Bapak Ibu para sastrawan seniman budayawan terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir pada pustaka bentara malam hari ini di bentara budaya Bali Pustaka Bentara kali ini akan membincangkan buku kumpulan puisi pertama Ketut di Abbas yang bertajuk Antara Kita diterbitkan Penerbit Buku Arti pada tahun 2018 dan antologi ini memuat 72 sajak yang ditulis antara tahun 1993 hingga 2017. Buku Antara Kita malam ini juga akan dibahas oleh Dr. Gede Artawan merupakan akademisi sekaligus sastrawan dan juga Ibu Puji Retno Hardining Tias selaku pengamat sastra dan peneliti di Balai Bahasa Provinsi Bali. Selain dialog, acara malam ini juga akan dimaknai dengan pembacaan puisi dan pentas musikalisasi puisi. Baik, mengawali kebersamaan kita pada malam hari ini, Mari kita hikmati bersama pembacaan puisi Dali Risma Putri. Mohon tepuk tangan untuk sahabat kita, Risma Putri. Uh, mungkin banyak yang belum kenal dengan saya, perkenalkan nama saya Risma. Pada malam ini saya akan membacakan sebuah puisi, namun saya nggak ingin sendiri, saya mau panggil adik saya. Jujur saya merasa berdosa sekali Pak Abbas waktu Bapak nelpon saya dan tiba-tiba Bapak sudah ada di depan kamar kos saya. Dan pada waktu itu <laughs> oh. <laughs> ya, jadi <laughs> tapi uh, waktu itu kebetulan saya tidak ada di tempat, saya sedang mengajar jadi beliau menelpon saya dan karena saya tidak ada di kos saya jadi Bapak menaruh antologi antara kita ini di atas pintu. Terima kasih banyak ya Bapak. Oke, okay, langsung saja. Saya pilih satu buah puisi. Kenapa saya memilih puisi ini karena mengingatkan pada seseorang. Kadek saja. Syahrwardi Abbas. Aku tak mau sedih, dek. Dia memanggilmu. Aku tahu dia memanggilmu. Dari balik dinding kabut. Bercintalah kalian di sana. Akan ada anak-anak bergaun putih menari di pinggir telaga. Mengiring percintaan kalian Ayun, gelombang lirih nyanyian para peri dewa dewi dari sini, asap dupa kami kirim dengan seduhan kopi. kini tentang kekidungan dan gesekan biola hanya milik angin tak lagi dari canda keseharian kita oh mendung tengah malam sri tanjung Sementara kami melamunkan tajen dan dentang gender dan kendang. Gerah sekali di sini, sepi sekali di sini, layar dilipat, sesungguhnya kami gunda Bercintalah kalian di sana Kabarkan padanya cerita kita yang tak akan pernah selesai Aku tak bisa jadi Bima Menembus kabut itu Aku tak bisa Mengaduk kawah Chandra di muka Padahal Aku ingin Terima kasih Terima kasih Bapak Abbas Sejak Bapak memberikan buku ini, Bapak sudah membuat saya menangis beberapa kali. Tanggung jawab Bapak. <laughs> ya. Selembar demi selembar saya baca, banyak sekali yang menyentuh banyak rindu yang yang sangat saya rasakan di sini Kedekatan Bapak dengan Ibu, seperti saya dengan Ibu saya, saya rasakan, dan juga seperti puisi yang baru saja saya bacakan, Kadek. Kadek adalah juga, saya punya sahabat Kadek Sri, udah almarhumah. Dia sakit di umur yang sangat produktif, sahabat saya, dari kecil. Hingga di bangku kuliah dan sekarang sudah tiada Terima kasih sekali lagi Pak Abbas Bukunya luar biasa Terima kasih Pak Terima kasih Mbak Risma Bapak Ibu dan hadirin sekalian Sesaat lagi kita juga Akan menyaksikan bersama Apresiasi dari puisi-puisi Ketut Syahrwardi Abbas Untuk itu langsung saja Kita undang untuk tampil di atas panggung Kelompok Sekali Pentas Berikutnya adalah penampilan musikalisasi puisi dari kelompok Sekali Pentas. Grup ini dipimpin oleh Heri Windy Anggara, dibentuk sedari tahun 2011, telah tampil pada berbagai acara sastra dan seni, diantaranya sempat tampil di Bentara Budaya Bali, tampil pada program Bali Mandara Nawanatya, dan masih banyak lainnya. Kami undang kepada teman-teman kelompok sekali pentas untuk bisa bersiap-siap di atas panggung. Dan kami juga mengundang partisipasi dari Bapak Ibu serta para sahabat sekalian bagi yang ingin membaca puisi, membacakan puisi Bapak Abbas tentunya bisa langsung saja mendaftar kepada teman-teman panitia yang ada di meja registrasi dan bagi Bapak Ibu serta para sahabat yang berkenan untuk turut mengoleksi buku kumpulan puisi antara kita juga bisa mendapatkannya di stand buku di depan ruang galeri. Dan nanti juga akan ada sesi testimoni khusus, jadi bagi Bapak Ibu para sahabat eh, dari Bapak Ketut Syahrwardi Abbas juga bisa mengutarakan kesan dan juga pemaknaan atas persahabatannya selama ini. Baik, kelihatannya sudah siap. Langsung saja kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok sekali pentas. Oke, selamat malam. Wih, <tuh> nggak ada suara sih. Selamat malam. Nah, gitu nih, gua asalnya. Oke, okay, uh, selamat tuh Pak Abbas, ini pembeda set kedua dalam launchingnya, pertama di Singaraja, kedua di sini. Saya akan membawakan dua puisi awal, nanti di ending ada dua lagi. Ini puisi saya akan sama teman saya, tapi lagi di Jember, namanya Dedek dari Antropolog. Masih ada sepi. Sendiri Saja Membaca malam Seperti Perlu bergoyang seperti raksasa mabuk Cuma gambar tangan anak-anak Mataku tak bisa bedakan warna Selanjutnya, oke. Okay, uh, puisi yang kedua, untuk menutup sesi pertama, judulnya: "Aku Mau Kamu". Jangan biarkan pikiran busuk membawaku ke gaduh, ke Aku mau kamu di sini, memahami tiap huruf sajak sajaku memahami. Betapa sesungguhnya aku tak suka pada siksa rindu Aku mau kamu di sini memahami, memahami dia buru saja sajaku memahami betapa sesungguhnya aku. Sajak-sajakku memahami betapa sesungguhnya aku. setiap huruf sajak-sajakku Memahami betapa sesungguhnya Aku tak suka pada siksa rindu dan Bapak Ibu serta para sahabat, selain testimoni, kami juga mengundang Anda sekalian untuk bisa turut uh, membaca puisi, berbagi apresiasi pada kebersamaan kita pada malam hari ini agar menambah hangat persahabatan kita. Dan selanjutnya adalah bincang buku puisi antara kita karya Ketut Syahrwardi Abbas yang akan dibawakan oleh narasumber Bapak Dr. Gede Artawan dan Ibu Puji Retno Hardining Tias, dialog ini akan dipandu oleh Bapak Imade Sujaya. Bapak Imade Sujaya merupakan dosen program studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (IKPGRI) Bali. Selain sebagai pengajar, beliau juga merupakan jurnalis dan editor lepas di Harian Warga Kota dan Pos, serta redaktur rubrik Sastra dan Budaya pada edisi Minggu dan Pos. Tulisan-tulisannya juga dimuat di berbagai media, antara lain di Bali Pos dan Jakarta Pos. Beliau juga telah menerbitkan beberapa buku dan tahun 2007 sempat menerima penghargaan Widya Pataka dari Gubernur Bali. Kepada moderator, kami persilahkan untuk Tampil di depan. Uh, selamat malam kawan-kawan, para sahabat uh, yang berbahagia pada hari ini. Di edisi Pustaka Bentar hari ini kita akan membincangkan sebuah buku kumpulan puisi yang cukup menarik, karya uh, Ketut Syahrul Abbas. Kita tahu bahwa Beli Abbas ini adalah generasi 80-an dalam perkembangan sastra Indonesia modern. Kira-kira angkatannya adalah Pak Gede Artawan ya. Masuk itu ya, Pak Gede Artawan, kemudian di atasnya sedikit ada Pak Nyoman Wirate. Uh, tentu ini satu hal yang berbahagia, ya, kesempatan yang berbahagia bagi kita semua karena selama ini kita menikmati karya-karya Beliabas itu cenderung pada media tersebar di koran, di majalah, di jurnal-jurnal dan hari ini kita mendapatkan puisi-puisinya secara utuh dalam satu buku. Jadi dari situ kita bisa melihat jejak kepenyairannya seperti apa pencapaiannya dan posisi kepenyairannya paling tidak dalam peta kepenyairan atau peta sastrawan di Bali. Teman-teman sekalian untuk membantu kita memaknai karya-karya uh, Beli Sarawati Abbas. Hari ini kita mendatangkan dua narasumber, dan kedua-duanya saya kira adalah orang-orang yang berkompeten, punya kapasitas untuk kita ajak berdiskusi bersama memaknai karya-karya Beli Abbas. Di sebelah kanan saya, jadi ini ada Bapak Gede, Doktor Gede Artawan MPD. Uh, tentu kita semua sudah kenal dengan beliau. Dia adalah sastrawan sekaligus juga akademisi yang sekarang bertugas di Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja. Uh, banyak karya-karyanya yang bisa kita baca dalam genre puisi, cerpen, kemudian karya-karya uh, akademik dalam bentuk uh, penelitian dan lain sebagainya. Pak Gede Artawan saya kira memiliki pengalaman yang intim dengan Belia abbas karena sama-sama e, berasal dari Bali Utara dari Buleleng. Walaupun Pak Gede ini aslinya dari Klungkung tapi menimba pengetahuan pengalaman cukup banyak di daerah Bali Utara. Sehingga in, keintiman antara Pak Gede Artawan dengan Belia abbas saya kira menjadi modal penting untuk kita bisa mengeksplorasi lebih jauh perspektif dari Pak Gede Hartawan ketika membaca karya-karya Belia Abbas. Nah di sebelah kiri saya uh, adalah Mbak Puji Retno Hardiningtyas. Beliau adalah peneliti sastra di Balai Bahasa Bali. Uh, Mbak Retno ini adalah kandidat doktor di program studi ilmu linguistik konsentrasi wacana sastra. Uh, penelitiannya sekarang set, juga tentang puisi-puisi penyair Bali menggunakan pendekatan ekokritik, jadi kritik lingkungan dalam sastra. Jadi saya kira uh, apa namanya uh, tepat sekali kalau kita mendengar paparan dari kedua narasumber yang satu sudah doktor sastra sebentar lagi mau jadi profesor, mudah-mudahan ya segera datang gelar profesornya. Kemudian yang lagi satu sedang menempuh pendidikan doktor wacana sastra. Baik Pak Gede dan Mbak Retno, saya diberi waktu oleh Panitia kira-kira satu jam untuk diskusi ini, karena itu kita berbagi waktu. Saya berikan kesempatan Pak Gede dan Mbak Retno sama-sama 10 menit saja untuk menyampaikan inti-inti atau pokok-pokok dari Materi yang sudah dituliskan dalam makalah, saya kira teman-teman sudah menerima makalah itu nanti bisa dibaca. Tentu Pak Gede dan Mbak Retno tidak akan membaca kembali makalah itu, cuman menampilkan poin-poin penting dari apa yang dilihat pada karya-karya Belisari Waryabas Saya mulai dari Pak Gede, Aryan, Pak Gede Artawan dulu, silakan. Nah, sudah mulai dengan kepleset. Hartawan menjadi Ariante. Sama-sama dari Kelungkung. Dan pertamanya juga ada. Sama-sama menderita kecing manis. Baik Ariante utama maupun Gede Hartawan. Tapi Gede Hartawan masih agak gemukan sedikit. Terima kasih Bang Abu. Terima kasih atas foto. Yang bagus Bang Abu ya. Saya memilih di kanan. Ini sengaja supaya tidak dicap ekstrim kiri. Jadi sengaja saya duduk di kanan. Nah, dalam rangka PKB, maka forum malam ini mengingatkan saya pada seni tradisional di Buleleng, namanya joget. Kali ini ada joget mebarung di Bentara. Saya dengan Pak Retno mebarung untuk membicarakan karya Abbas. Ini sama-sama membicarakan karya Abbas di spirit PKB-nya sama. Uh, karena nanti ada testimoni, maka saya akan sampaikan poin-poin Abbas bagi orang-orang dekat, maka kumpulan puisi ini bukan lagi asing. Segera tanpa membaca puisi dalam antara kita, segera akan tahu siapa Abbas sebenarnya. Interelasinya dengan individu personalnya bagaimana? Termasuk tanda petik belang-belangnya Abbas bagaimana? Pergaulan kreatifnya, persinggungan bagaimana dia mencari Tuhan? Bagaimana dia membaca <tuh> Orang lain, maka saya ada tiga poin catatan saya sebagai kata kunci. Yang pertama, Abbas ini telah melakukan eksplorasi rasa. Dia punya rasa yang terpendam, rasa yang buntu, kemudian ditumpahkan menjadi untaian puisi. Ketika membaca puisi Abbas, testimoni Risma betul, dia menangis. Ketika saya membaca puisi Abbas, dan ini pernah diluncurkan, pernah dibedah di... Tempat saya di Dermaga Seni Buleleng, saya juga merasakan begitu. Hampir saya tidak menemukan tidak abas dalam puisinya. Kadang-kadang orang bisa berjarak dengan puisinya, tapi dalam antara kita ilkotok abas, ilkotok pengalaman pribadi abas, baik itu spiritual, baik itu berdimensi sosial maupun berdimensi yang lain, termasuk supranatural. Saya menangkap itu sehingga dengan enteng Abbas bisa menangkap aura perjumpaannya dan kehilangan sekaligus dengan kadek suadana. Abbas sekaligus membina perjumpaan, membicarakan kembali sangkan paling dumadi dengan Gunarsil. Abbas bisa menggunakan Fran Najira untuk event di mana Abbas bicara bukan hanya hubungannya dengan Fran Najira, tetapi bicara tentang kemanusiaan secara umum. Di mana ada penderitaan, di mana ada tantangan, di mana ada keliaran-keliaran yang bisa dilakukan untuk menghadapi hidup. Oleh karena itu, termasuk Nyoman Wirate, Awas dengan enteng bisa bicara soal uh, Pasar Badung, bicara soal lukisan tiga darah, dan celotehnya pergaulan kreatif dengan Nyoman Wirate. Dengan demikian antara kita ini, yang pertama adalah bagaimana dia mengeksplorasi selasa, yang kedua adalah ada spirit intimitas. Abbas nampaknya personal yang barangkali tak punya musuh, dia gampang aja bergaul dengan nenek, dengan anak muda, dengan teman sebaya, dan dialog itu berlangsung dialog yang cukup efektif. Jadi sangat intim. Abbas menggunakan ibunya sebagai objek kain kebaya untuk ibu, tapi saya menangkap Abbas tidak sedang bicara soal kain kebaya untuk ibu, tapi dia bicara soal pasang tabik pada seseorang yang melahirkannya yang namanya ibu. Dan ibu itu bukan representasi dari orang wanita yang melahirkan, dari persalinan, dari rahim, tetapi ibu lebih banyak kepada relasional, abas, terhadap alam, terhadap Tuhan, terhadap dirinya yang dirasakan selalu gelisah, dan terhadap orang lain. Ini saya membaca, ibu di sana ada kultural, ada perasaan emosional, ada perasaan uh, mistis, sekaligus jadi di sana ada kain kebaya, ada kembang. Ada apa bordir itu semata-mata dipinjam Abbas, diksinya untuk mengucapkan bahwa pasang tabik tidak cukup dengan instrumental-instrumental uh, seperti itu, kata hanya instrumental tambahan tumpangan bagi Abbas. Dan dengan demikian maka wajah Larisma tadi agak menangis membaca puisi itu, bagi teman juga melihat, wih Abbas sedang mengungkapkan ekspresi dirinya dengan spirit intimital. Dan yang lebih penting adalah Abbas telah mengeksplorasi pengalaman realnya. Saya tanpa pernah bersinggungan bicara soal rasa sakit. Abbas merasakan bagaimana ketika di rumah sakit antara maut, menjemput dan tidak muncullah puisi rumah sakit. Pak Prof. Darmu Putra mengamati penama, apa merasakan ketika saya menulis dua puisi yang satu eh, di rumah sakit Ngotama dan yang kedua di kamar 212. Dua, dua. Bagaimana menghadapi maut ketika saya stroke, menghadapi maut antara mati dan tidak. Abbas juga mengatakan begitu ketika di rumah sakit, dia merasakan muncullah sajak, muncullah puisi. Nah pengalaman-pengalaman real ini menginspirasi Abbas untuk dia tuangkan dalam puisi banyak pengalaman realnya. Ketika Abbas lewat ke sebuah eh, tikungan, ada musola yang kena longsor, ya karena dekat musola itu dekat dengan lokasi Abbas di Pegayaman, muncullah keterinuannya untuk melihat musola sebagai objek untuk merenungkan pengucapan diri personal Abbas menghubungkan diri dengan Tuhan. Sangat istimewa. Beberapa saja yang saya kutip, kemudian saya tulis di dalam makalah, itu menunjukkan bahwa Abbas luar biasa spirit eksplorasi uh, rasa yang dia, ini kan sehingga puisi-puisinya sangat menggetarkan. Saya tidak heran kalau Risma sampai menangis dan orang bisa merasakan uh, spirit intimitas abbas yang tulus, yang tanpa permusuhan dan itu membawa kita untuk merenung, mempertanyakan kembali jati diri kita, jati diri orang lain dan jati diri semuanya. Nah barangkali itu dan uh, sebenarnya Antara kita ini menunjukkan uh, bagaimana Abbas berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Madi. Ya, tepuk tangan untuk Pak Gede Hartawan. <tuh> uh, ada tiga hal yang disampaikan oleh Pak Gede. Ya, pertama, eksplorasi rasa, kemudian intimitas, dan eksplorasi pengalaman uh, real dari seorang Syahrul Adi Abbas. Kalau saya simpulkan, kira-kira... Ini saja sajak saya di Abbas bicara tentang personalitas, tetapi personalitas itu juga merepresentasikan universalitas ya. Jadi eh, sajak tidak hanya merangkum duka gelisah seorang penyair, tapi juga sebetulnya suara-suara kehidupan yang direpresentasikan oleh penyair melalui kata-katanya. Saya kira itu yang ingin disampaikan oleh Pak Gede, Harta, Gede Hartawan dengan tiga poin penting tadi. Nah, sekarang kita lanjut dengarkan paparan dari Mbak Puji Retno Hardiningtyas. Ini dua generasi yang berbeda, generasi kritikus yang berbeda. E, kalau Pak Gede kelahiran tahun 59, Mbak Puji Retno tahun 81. Mungkin kita bisa melihat perspektif yang berbeda selain soal karena kritikus ini adalah seorang perempuan, gitu. Mungkin kita bisa melihat yang hal yang berbeda dari seorang Mbak Retno. Silakan. Terima kasih, Sujaya. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, salam budaya. Uh, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak uh, Ketut uh, Suwardi Abbas karena telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menulis uh, pengantar dalam puisi antara kita dan itu adalah kehormatan bagi saya. Yang kedua, eh, yang terhormat Prof. Dharma Putra, eh, pembimbing saya. Kemudian para sastrawan, ada Pak Gede Arianto, ada Pak Nyoman Wirato, ada Pak Abu Bakar dan Ibu, eh, ada Beli Jengki, dan semuanya yang tidak saya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Malam ini adalah malam yang eh, berbahagia menurut saya dan masih dalam ranah eh, Idul Fitri atau lebaran saya mengucapkan minal aidinul faizin mohon maaf lahir dan batin. Uh, saya melihat antara kita ketika membaca ini tadi sudah disebutkan bahwa antara kita menurut Pak Gede Artawan adalah rasa uh, apa yang dirasakan atau pengalaman penyairnya. Tidak jauh berbeda dengan saya, saya melihat ada kegelisahan yang ingin diungkapkan oleh penyairnya di sini. Saya menggarisbawahi ada eh, empat yang saya eh, tekankan di sini. Yang pertama itu persoalan eh, persoalan tema garis besar tema ini ada tiga. Yang pertama adalah tema kerinduan, baik kerinduan terhadap Tuhan, eh, kerinduan terhadap eh, keluarga atau kerinduan terhadap eh, Lingkungan sekitar yang kedua, tema kritik sosial terhadap e, peristiwa yang terjadi di Indonesia dan di luar atau di, di dunia, tampak ada beberapa puisi yang memang adalah peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di dunia, dirangkum oleh e, penyairnya di sini. E, misalnya, Badui kepada Palestina itu saja yang menurut saya menggambarkan apa yang terjadi di Palestina uh, bisa menjadi sebuah saja oleh Pak Ketut Suwardi Abas. Kemudian tema yang ketiga adalah bagaimana manusia melakukan perenungan diri untuk mencari uh, jati diri antara uh, jiwa, roh, atau antara profan dan uh, sakral. Jadi antara duniawi dan non duniawi ini tampak uh, terlihat di dalam puisi antara kita. Jadi kalau uh, ketiga uh, tema besar itu menurut saya ini bisa dibaca atau paling paling mendasari antara kita adalah biang lala puisi uh, Ketut Suwardi Abas yang merupakan paralelogram uh, penyair untuk menyampaikan ideologi yang uh, terjadi. Yang dialami dalam masyarakat, yang kedua, saya melihat ada tataran simbol yang disampaikan dalam puisi ini, simbol konvensi masyarakat, kultural, sosial, budaya ketika membaca puisi-puisi ini. Jadi, saya melihat latar tempat setting yang disajikan uh, dalam saja antara kita musim pegayaman kemudian ada uh, latar tukat kemudian ada kusambe dan latar-latar ini identik dan hampir saya, saya temukan tidak hanya di puisinya Pak Ketut Swardi Aba saja tapi uh, kebanyakan umumnya penyair-penyair Bali latar-latar atau setting tempat ini menjadi Uh, sebuah temuan, sebuah uh, metafor yang sangat menarik untuk diungkapkan dalam uh, sebuah puisi. Puisi ini ditulis dalam rentang dua dekade. Kalau tampak di, puisi, uh, di kumpulan puisi ini, ada 72 uh, puisi, kemudian rentang penulisan antara tahun 1993 sampai 2017. Nah, tadi eh, Dik Risma membacakan puisi kadek, dan saya melihat ini adalah multi tafsir. Seandainya saya tidak melihat eh, atau mengenal Pak Ketus Suwardi apa seperti Pak Gede Artawan tadi, saya mengartikan puisi KD ini eh, bisa eh, kadek yang lain. Tadi Dik Risma karena mengenal eh, sejarah lahirnya puisi KD ini adalah kadek seria. ya, tapi kalau kalau saya sebagai pembaca awam saya bisa mengartikan kadek ini adalah kadek-kadek yang lain, termasuk kadek Suwardana yang komposer musik dan tari yang meninggal di Guangzhou Tiongkok dan banyak hal kenangan dan kerinduan terhadap kawan-kawan lama, termasuk puisi-puisi yang ditunjukkan untuk sahabat-sahabat Pak Ketut Bas. misalnya puisi untuk Fran Najira, kemudian ada puisi untuk Pak Nyoman Wirato. Kemudian, ada puisi untuk Ari Smith. Ya, semua adalah orang-orang uh, yang berjasa di bidang seni, dan ini luar biasa. Dan menurut saya, ada sebuah alusi atau peristiwa uh, masa lalu kenangan yang ingin disampaikan di dalam puisi antara kita ini. Yang ketiga, saya melihat tokoh-tokoh, uh, nama-nama tokoh. -tokoh, nama -nama tokoh. Misalnya, ada tokoh Mai, ada tokoh Musan, ada tokoh Uria, dan Sofia. Nama-nama ini adalah simbol multikulturalisme. Hidup harus berdampingan antar umat manusia dan umat beragama. Toleransi harus ada, dan itu pun sebenarnya yang ingin disampaikan dalam puisi antara kita. Nama Mai itu adalah simbolisasi nama Tionghoa. Kemudian Uria adalah orang head yang pindah agama menjadi penganut Yahwisme. Ia adalah suami e, Batsiba yang dibunuh atas perintah Daud, Nabi Daud. Dan istri istri ba, ba, Batsiba ini hamil dan dihamili oleh Nabi Daud. Dan sangat luar biasa bahwa seorang penyair mampu membawa nama-nama sejarah Islam dan, dan ini adalah uh, identik bahwa memang penyair lahir dari uh, seorang Muslim. Kemudian ada nama Musan dan Sofia adalah nama-nama orang Muslim. Sementara Musan sendiri itu berarti uh, besina laki-laki dan, dan perempuan yang telah menikah. Kemudian untuk nama uh, nama Sofia, Sofia itu putri cantik. Yang artinya dari bahasa Arab Dan ini menurut saya Adalah Sebuah Sebuah Tataran atau pengetahuan yang Sangat luas untuk disampaikan Dan tentunya ini adalah Interpretasi pembaca Kemudian nama-nama seperti Bima, Sri Tanjung Dayu, Drupadi Kopin Kopin salah satunya adalah komposer musik dari Polandia dan ini adalah orang-orang penting dan satu hal lagi yang perlu kita catat bahwa penyair itu adalah menciptakan sebuah karya tidak lahir dari sebuah kekosongan budaya. Dua menit lagi, baik. Kemudian. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan tadi saya sudah musim pegayaman ya. Salah satu latar-latar tukat tukat unda Kusamba, dan gambaran wilayah atau tipografi atau topografi geografi pun muncul dalam puisi antara kita ini. Dan satu hal lagi, puisi-puisi yang ber, dituliskan dengan angka. Tadi ada puisi 41, 42, 43, dan 44 yang ditulis dengan huruf, yang ditulis dengan kata. Namun ada juga puisi 47, 47, 1, 2, dan 3 yang ditulis dengan angka. Nah, kita sebagai pembaca awam, ada apa di balik angka-angka itu? Ada ideologi apa yang ingin disampaikan penyair di situ? Nah, ini, ini tugas kita sebagai pembaca. Saya maknai kalau puisi angka-angka ini dari simbol-simbol, oke, okay, uh, dari simbol Islam adalah angka-angka angka-angka uh, hijriyah dan kembali lagi ke sejarah Islam dan inilah uh, kelebihan. Penyair atau Pak Kertosuwarto Abbas mampu menampilkan angka-angka hijriah yang menandai peristiwa perang pada masa itu. Ini menurut saya sangat menarik. Dan sebaliknya untuk angka 47123, ini yang saya saya masih ambiguitas maknanya karena tidak ada simbol atau ada diksi yang menyiratkan ini mau mau saya apakan puisi 4712 dan 3 ini. Nah ini yang tugas pembaca, ya, intelektual pembaca dan interpretasi pembaca yang, yang tentunya uh, harus lebih luas lagi ketika membaca uh, sebuah uh, puisi. Dan menurut uh, kita kembali kepada lisensia Putih Putikasa kembali menekankan berkali-kali bahwa setiap penyair pasti melakukan penyimpangan kebahasaan, melakukan pemerkosaan bahasa, itu disadari ataupun tidak disadari. Namun saya yakin penyimpangan itu dilakukan dengan sengaja. Nah, penyair memiliki payung besar yaitu lisensiaputika. putika. Ketika ada pertanyaan, apakah judul puisi 41, 2, dan 3, bolehkah saya sebagai interpretasi pembaca mengganti atau mengubah judul itu menjadi menulis dengan angka atau sebaliknya judul puisi 47 1, 2, 3 itu saya ubah menjadi kata Nah, ini kembali lagi kepada uh, pembaca dan kembali lagi kepada uh, pengetahuan pembaca untuk menginterpretasi. Mungkin itu uh, yang perlu yang sudah saya uh, gali tapi sebenarnya masih banyak hal interpretasi atau dengan sudut pandang yang lain uh, kita bisa menganalisis kembali puisi antara kita ini. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Retno. Ya paparan dari Maretno tadi saya kira sudah bisa kita tangkap semua. Jadi Maretno memberi catatan tentang kecenderungan munculnya tema kerinduan yang cukup dominan ya. Kalau memang kita lihat pada puisi-puisi beli Abbas ini bertebaran kata-kata rindu pulang. Gitu. Jadi kalau kita apa membaca dari aspek isotopi mungkin kita bisa lihat temanya seperti apa. Tapi tidak hanya bicara tentang kerinduan, Mbak Abbas juga bicara tentang kritik sosial, kemudian simbol-simbol multikultural dan lain sebagainya. Nah, ini juga direpresentasikan dengan judul-judul yang mengambil nama tempat dan nama diri. Kalau dalam teori puisi disebut alusi, ya. ini salah satu strategi penyair untuk menyampaikan makna-makna tertentu kepada pembacaan. Nah, tadi Mbak Retno menggarisbawahi ada beberapa puisi yang menarik dengan judul-judul angka, 41, 2, 3, 4, kemudian ada 47 dibuat tiga uh, seri. Ya inilah puisi ya, uh, tafsirnya bisa macam-macam. Mungkin Mbak Retno menangkap itu uh, dengan melihat menghubungkannya pada simbol-simbol kultural, Mungkin pembaca lain juga menghubungkan dalam konteks yang berbeda. Misalnya karena Abbas adalah salah satu penyair yang tumbuh dari gerada gerudok sastra umbu, mungkin prototipenya bisa dilihat pada sajak-sajak umbu. Umbu menjadikan puisi sebagai persembahan pada dirinya. Misalnya pada sajak upacara, itu sajak-sajak upacara itu juga berisi angka. Angka-angka itu yang oleh beberapa kritikus dimaknai sebagai e, pertanda usia, jadi peringatan atas usia umur. Nah, apakah e, beli Abbas juga melakukan hal yang sama, atau seperti tafsir dari Mbak Retno sebagai simbol e, kultural tertentu? Ya, itu tadi dua paparan yang cukup menarik, dan saya yakin bisa memancing diskusi kita sebentar. Tapi sebelum itu, saya diberi tugas oleh panitia untuk memberi kesempatan beberapa sahabat beberapa senior yang akan memberikan testimoni tentang sosok seorang Abbas dan juga pencapaiannya dalam dunia sastra yang pertama saya persilakan Pak Profesor Nyoman Dharma Putra saya kira Pak Prof Dharma Putra punya pengalaman yang cukup dekat dengan Uli Abbas yang bisa memberikan testimoni yang segar tentang sosok seorang Abbas. Silakan Pak Prof. Mohon dibantu mic-nya. Terima kasih Pak Sujaya mestinya saya jangan yang pertama. Tapi karena sudah ditunjuk tidak boleh. Bisa ditolak, ya Pak Abbas. Itu teman sekerja saya. Dulu, kami sama-sama menjadi wartawan di Bali Pos, saya mengasuh Bali Pos minggu sama umbu untuk menulis *features* dan laporan. Dan Pak Abbas selalu membantu. Kemudian, ketika kami keluar dari Bali Pos, bekerja untuk majalah editor, di sana juga kami bekerja bersama-sama. Sebagai penyair, saya kira Abbas adalah orang yang memiliki hampir semua identitas yang dimiliki sejumlah penyair lainnya. Kalau ada penyair yang berlatar belakang pegawai negeri, seperti Landras, misalnya, Abbas juga dulu pegawai negeri. Jadi, mungkin banyak yang tidak tahu bahwa Abbas dulu adalah PNS atau ASN, jadi pegawai negeri sipil mungkin karena saya sering menyuruh dia mencari berita ke kemari akhirnya dia meninggalkan uh, dunia pegawai negerinya. Kemudian kalau ada penyair yang punya latar belakang dramawan seperti Pak Abu misalnya, Abbas juga punya. Dia bermain teater, dia menulis naskah drama. Kalau ada penyair berlatar belakang wartawan seperti tadi, Abbas juga punya latar belakang wartawan. Jadi dimensi sosoknya lengkap untuk dunia Uh, tulis menulis, kemudian tidak lengkap rasanya. Kalau saya tidak berkomentar sedikit tentang karyanya antara kita, saya ingin mengulangi apa yang dikatakan oleh Pak Gede Artawan tadi, bahwa membaca antara kita ini, kita tidak menemukan siapapun di dalam antologi ini selain apa sendiri. Abbas membaca Gunawan, Abbas membaca Sapardi, Abbas membaca Abdul Adi, Abbas membaca Sutarji dan seterusnya. Tetapi kita tidak melihat bahwa pengaruh-pengaruh itu datang masuk dengan serta merentah. Tetapi Abbas telah menjadikan puisinya sebagai uh, identitas tentang dirinya. Uh, tentu tidak tertutup pengaruh tetapi uh, Originalitasnya ada di situ. Jadi kita tidak melihat siapapun di dalam antologi ini selain Sosok Abbas sendiri. Kemudian yang kedua juga Pak Gede Aryanto, eh <tik> <tik> Pak Gede Hartawan juga menyebutkan sebetulnya ini antologi yang judulnya tidak bisa dikembalikan kepada judul puisi yang ada. Kalau kita beli album lagu-lagu, kemudian kita beli buku antologi puisi, cerpen. Biasanya judul antologinya pasti ada di diambil dari salah satu judul puisi. Jadi, pertama ketika saya baca ini saya paling cari mana antara kita di daftar isi. Memang tidak ada. Jadi, Pak Gede sudah menyebut itu tapi lupa mengartikulasikan. Jadi, saya menyampaikan kembali antara kita itu tidak merupakan satu puisi yang di pilih menjadi judul. Kemudian berikutnya, walaupun Abbas kelihatan memiliki imajinasi yang cukup liar dan Mareno sudah menyebutkan tadi pencarian pencariannya memanfaatkan sekali kebebasan berekspresi atau lisensia poetika, tetapi di dalam puisi ini saya melihat Abbas masih ikut pada tertib puisi. Dengan salah satu ciri repetisi Jadi di banyak sajaknya Gaya bahasa repetisi uh, Masih kita temukan Saya coba Saya tidak bawa buku kumpulan puisi Tapi di kutipan uh, Makalah Pak Gede Artawan Kita melihat misalnya uh, Halaman 8 Makalah Pak Artawan Di, di situ dikutip puisi mencubumu Aku belum menemukan Kata untuk menyapamu jadi, repetisi berikutnya, aku belum menemukan cara untuk mencumbumu. Jadi, gaya bahasa repetisi basic sekali, dasar sekali dalam puisi, dan itulah yang menjadikan sebuah ekspresi itu cocok disebut puisi atau cocok disebut lagu, karena ada repetisi itu. Dan Abbas menggunakan ciri-ciri repetisi itu di dalam sajaknya, sehingga sajak-sajaknya, saya rasa enak dibaca. Dan juga enak untuk dilakukan karena tadi kita lihat juga lakukan ciri-cirinya juga harus ada pengulangan harus ada pengulangan ada repetisi untuk menegaskan arti meskipun apa menggunakan repetisi ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan dia berhasil menciptakan banyak gap dalam sajak-sajaknya sehingga mungkin banyak pembaca yang pertama memberikan tafsir sendiri sesuai dengan pengalaman masing-masing. Seperti Risma tadi ingat kepada kadek yang telah lebih dahulu meninggalkannya. Jadi gap-gap itu kadang-kadang bisa diberikan makna sesuai dengan apa yang mungkin hendak dikatakan oleh teks, tetapi juga bisa dicarikan makna di tempat lain. Seperti Pak Sujaya tadi mengatakan, puisi ini memang akhirnya multi -tapsir. Terserah kepada kita untuk memaknai dengan tabungan pengetahuan, perasaan, pengalaman masing-masing. Kalau kita tidak punya tabungan pengetahuan, tidak punya perasaan dan tidak punya pengalaman, gap ini gap di antara kita ini akan tetap menjadi kesenjangan. Sekian dan terima kasih tepuk tangan untuk Prof Darwan Putra. Uh, berikutnya saya beri kesempatan Pak Nyoman Wirate. Nah, ini agak spesial karena nama Nyoman Wirate dijadikan salah satu judul saja. Dan Pak Nyoman Wirate saya kira memiliki pengalaman yang cukup akrab juga dengan beliau. Silakan Pak Man. Uh, terima kasih. Abas uh, Abbas dengan saya dimulai tahun 80 bersama almarhum Adriyadi. Jadi saya tahu kecerdasannya Abbas, salah satu di antara teman saya yang bisa bicara tentang ekonomi dan pajak, dialah. Yang kami belum mau aja. Ya apalagi dia bicara tentang Rumi, tentang Farid Atar, itu dia yang memberi kuliah ke saya, yang saya tidak ketahui apa, tapi Bersyukur beberapa bukunya dia berikan saya akhirnya saya masuk ke situasi yang dia uh, sampaikan. Satu hal saya pernah bicara uh, membaca puisi dengan dia di, di Bukit Batu, di Bukit Jati itu bertiga, dia membawa uh, Tagore, saya membawa Iqbal, Diriadi membawa uh, Iqbal dan siapa ada gitu uh, Atar. Nah, saya sampaikan bahwa uh, Bukunya Abbas, saya terima dengan rasa kaget. Karena e, setahu saya dia pulang pergi dan pasar Jakarta, kesibukan yang luar biasa. Bahkan saya ragu apakah benar dia akan memberikan buku puisi. Biasanya orang-orang sesibuk kayak dia sulit sekali berpuisi gitu. Nah kemudian ketika saya mencoba membaca dalam beberapa hari ini terpaksa agak serius karena karena dia punya hubungan spesial dengan saya jadi saya baca serius sekali ada satu hal yang saya catat di bukunya dia yang berlawanan kira-kira gayanya dia berpuisi gitu ya satunya satu pihak dia sangat intens pada perenungan seperti yang dikatakan oleh saudara Gede Artawan tapi di lain pihak ada dia bicara masalah sosial pada halaman 24 barangkali 26 28 itu. Nah, di sana saya akhirnya berpikir eh, sedikit apa namanya bertanya aku tidak menemukan Abbas di puisi itu gitu. Ya. Atau mungkin Itulah barangkali, ya, Bas. Mungkin begitu juga. Nah, ini lalu saya berpikir, wah, beberapa hari yang lalu saya juga mengikuti pembacaan puisi dari uh, penyair dari Jakarta. Hal-hal seperti tema-tema semacam itulah yang dominan. Saya dengar, nah, apakah ini uh, karena kesibukannya, abas di Jakarta? Jadi, dia juga impas metropolitan yang keras, sehingga dia dekat dengan pemerintahan sehingga dia uh, menyampaikan hal-hal semacam itu. Tapi hal itu tidak tidak perlu di, 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 dikatakan aneh atau bagaimana itu biasa-biasa saja. Tetapi yang saya uh, pikirkan agaknya agak tersegesa juga di halaman 24, 25, uh, 26 ini tentang yang terhormat Bapak Presiden gitu. Agak tersegesa sedikit. Ini mohon maaf kalau teman saya Abbas mungkin kalau istilahnya gede hartawan kurang diperam sukmanya itu. Jadi kata-kata saya demikian ini dengan Abbas biasa saja ya. Sedangkan saya dibully oleh oleh Abbas, man kapan kamu uh, gini membuat puisi? Ah enggak lagi, aku aku udah enggak jadi penyair air. Ah, selamat tinggal lah bahwa saingan satu hilang gitu. Biasa-biasa mohon sencen gitu. Jadi enggak apa-apa. Sekian saja, terima kasih dan selamat bekerja, Pak Abbas. Ya, ini menarik, Pak Nyoman Wirate cukup jeli ya mengamati bahwa dari sekian banyak saja-saja yang tadi disebut oleh Pak Gede Hartawan kuat sekali ya, serta eksplorasi rasa atau personalitas. Tapi tiba-tiba kemudian kita menemukan beberapa saja yang seperti melonjak ya, melonjak dari beda dari tipe umum pada karya-karya beli abas nah ini saya kira nanti bisa memancing diskusi kita lebih lanjut uh, saya beri kesempatan satu lagi untuk testimoni beli wayan juniarte mudah-mudahan masih di sini ya wayan juniarte ada ya pak abu sebentar masih ada wah ini sudah kabur duluan Ya, uh, karena Pak Abu menawarkan diri, saya persilakan. Pak Abu, silakan. Oke, okay, selamat malam, teman-teman. Ya, selamat malam. Uh, suatu hari, saya agak terkejut. Abbas berkata pada saya, "Abu, kita bersaudara. What berfamili? Bagaimana hubungannya? Ternyata agak benar." Jadi, kisah di zaman sekian tahun yang lalu, saya punya family di kampung baru, beleleng. Entah bagaimana ada urusan nikah-menikah menikah dengan saudara Abbas yang di Pegayaman itu. Sampai saya, sekarang saya tidak paham itu hubungan itu, tapi betul Abbas mengucapkan begitu, kita bersaudara. Tapi saya tidak pernah bersaudara, merasa bersaudara sungguh dengan Abbas. Kecuali sebagai teman, sebagai penyair dan sebagainya. Yang kedua, Abbas itu orang cerdas, Buset, dia cerdas. Waktu hari saya di, saya tidak ingat dikata, di Kibulin, dia buat koran, koran Bali, namanya, koran Bali, dia menjadi pemret, terus saya diserai ngurus uh, ruang pojoknya itu, dikasih judul Gerasa Gurusu, dia pemret dan sebagainya. Dan saya merasakan orang ini pinter. Pinter banget cerdas. Karena itu dia bosan di sana masuk sini karena mungkin perasaan kecerdasan tidak terwakili di lembaga yang terdahulu. Yang kemudian dia menderita malu pada saya dan saya memang sangat tidak apa-apa. Saya menulis Abbas, ingat itu Abbas. Jadi saya menulis sampai 100 gu, uh, what is uh, gurau di pojok itu. Satu pun tidak dibayar. Satu pun tidak dibayar. Dan celakanya saya tidak apa-apa karena saya happy waktu itu. Dan kita semua ternyata tertipu. Abbas juga digibuli oleh janji si investor, apa investor itu sangat menjadi tidak apa-apa. Itu pengalaman saya dengan dia. Tapi dia sangat uh, cerdas. Uh, kemudian uh, menyangkut Acara malam ini hampir-hampir selamanya kalau ada acara semacam ini yang terjadi adalah pujian, pujian pada si penyair, Hampir seluruh ucapannya Gede Artawan tadi pujian hebatnya, kelakatannya kakak, ya imajinasinya, Mbak Arna juga begitu. Bagaimana kita bayangkan seorang Hairil Anwar aja dikritik oleh si Sapardi? Tidak semua saja Hairil bagus, yang lain tidak jadi hampir saya tidak mendengar kecuali akhirnya si Wirata bilang ada sesuatu yang tidak sempurna tapi baik Mbak, Mbak Reno dan Gedit tidak menyatakan dia cerdas memang tetapi hampir saya yakin ada hal yang tidak bagus pada saatnya. mohon coba lebih menukjek ke situ di samping memuji coba dikritisi sungguh sungguhkah saja bagus karena kita segan pada dia lalu kita memujinya beramai-ramai di sini coba kita lihat lebih dalam pasti ada sesuatu sebelum dia menjadi seorang hairil misalnya uh, itu, ntar, uh, saya harap malam ini ada berani lebih mendukik sedikit, tidak menelanjangi, ada sesuatu. Mungkin Dharma Putra pakarnya ini sekalipun dia menyebut sebagai pengulangan, sebagai satu ciri yang bagus, tapi juga pastilah ada sesuatu yang tidak bagus. So, sayangnya saya -tid -tid belum sempat membaca, karena saya baru dapat buku ini. Yang lain, soal-soal pribadi saya pernah memainkan naskah Abbas berjudul no, 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 oh ya memainkan satu naskahnya berjudul Kail tanpa umpan itu sinetron karet ya kita kerjakan pada zaman tidak seperti sekarang ini dengan TVRI. kita syuting di mana-mana dan sebagainya pernah memainkan itu dan waktu itu Abbas sangat bahagia dengar kerjaan itu. Kemudian karya itu diputar di mana-mana. Yang lainnya belum lama, berapa tahun yang lalu saya memainkan naskah Abbas yang membuat dia sangat tidak suka pada saya. Karena naskahnya hanya saya copet judulnya, kemudian isinya saya obrak-abrik berdasarkan selera saya. Judulnya, apa itu? Lelaki kesayangan Tuhan, tidak salah. Di sini saya lihat dia sangat tidak suka dengan karya itu, tapi saya saya memainkan dengan mau-mau saya, saya saja. Gitu. Kemudian yang lain gurau-nya Abbas, eh, kemudian yang unik juga tanggal lahirnya itu persis dengan tanggal lahir anak saya 4 Mei. Abbas, agak unik juga. Jadi dia bersaudara, dia tanggal lahirnya sama dengan anak saya. Dan satu gurau Abbas sebagai seniman yang selalu saya ingat dan jadi percakapan kami. Seniman itu katanya, pengeluarannya tetap, tetapi pemasukannya tidak pernah tetap. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abu ya. <tuh> eh, ada hal menarik. Ini sebetulnya kritik pada dua apa, narasumber bahwa tidak cukup hanya pujian, tetapi juga harus ditunjukkan sebetulnya sisi lemah dari karya-karya. Uh, pak Sariwadi Abbas ya uh, memang kritikus seyogianya ada di, di wilayah itu jadi menimbang dengan uh, seimbang sisi lemah selain tentu sisi keunggulan cuma kadang-kadang memang kita uh, biasanya segan untuk menyampaikan kritik dan itu kemudian yang membuat banyak teman merasa tidak puas juga dengan kritik-kritik yang muncul uh, terhadap karya-karya yang ada belakangan ini. Saya beri kesempatan saja dulu kepada Pak Retno dulu untuk menyampaikan ada tidak ya tantangan dari Pak Abu tadi soal sisi kelemahan atau ke kekurangan dari karya seorang sarwadi Abbas Silakan Terima kasih Pak Abu. Nah memang memang benar yang disampaikan Pak Abu. Terkadang kita sebagai kritikus eh, dalam tanda kutip tidak enak untuk uh, menyampaikan hal yang buruk Tapi itu salah sebenarnya Dan saya sepakat uh, dengan pendapat Pak Ubu Di halaman makalah saya Halaman 4 saya sudah menyebutkan Ada penyimpangan bahasa Yang dilakukan oleh uh, penyair Dan ini penyimpangan bahasa ini Tadi saya sampaikan uh, Dihukum pu puisi Dihukum karya sastra karena punya lisensi putika Meskipun sastrawan atau penyair Melakukan kesalahan kebahasaan Dan ini Uh, ya sah-sah saja karena berlindung di balik lisensi tak Saya sampaikan di sini. Jadi di puisi karena aku rindu, ada pilihan diksi serentak berjaga. Doa, ada puisi doa, ada diksi berpeluk rindu. Saja rindu pada anak ada diksi yang tidak masuk akal secara struktur atau kegrami, kegramatikalan makna. Per, ini uh, pada bentukan kata, ber-. Nam, ma, mana yang bermakna dan mana yang menyimpang? Jadi, bertukar warna, berbulan mimpi, berdetik di lingkar, dan bertukar cium. Nah, ini ada kekontrasan bahasa-bahasa eh, pusi dan bahasa secara gramatikal. Jadi, kalau eh, pembaca awam tidak mengetahui linguistik, nah, di sini eh, kita terjebak bahwa... Uh, yang ada adalah sebuah ke, ke, kelebihan puisi-puisinya saja tetapi secara gramatikal ada beberapa uh, memang pilihan diksinya kemudian ada bentukan kata yang baru kemudian menghasilkan makna yang baru dan ini uh, ternyata secara gramatikal secara ejaan uh, strukturnya salah gitu Nah saya sudah sampaikan di halaman keempat tadi saya sampaikan juga angka-angka itu Keunikan sekaligus penyimpangan saja Ketut Sah Suwardi Abbas Ini tampak pada angka Pada judul beberapa sajaknya Nah, kalau angka Angka ditulis huruf Itu mau diletakkan di, di awal kata Atau awal kalimat Bagaimana menggunakan angka dengan angka Huruf Arab, angka Arab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sampai tak terhingga itu Itu angka Arab Nah, penggunaannya secara struktur kalimat pola kalimat karena saya beranggapan puisi-puisi ini juga sebenarnya struktur ada strukturnya ada polanya meskipun ada yang dipangkas mungkin tidak di, tidak dimunculkan objeknya tidak dimunculkan predikatnya dan ini pun ada beberapa saja ini nah kemudian kadangkala Mohon maaf, saya, saya membaca uh, puisi Saiban Mbak Oka, itu uh, tiga, tiga metrum, jadi uh, kuatrin ya, tiga baris, tiga baris, tiga baris, dan itu konsisten. Nah saya, saya ingin uh, melihat beberapa saj, saja yang di antara kita ini ada dua baris, ada tiga, tiga baris, empat baris, empat, uh, lima baris, sampai paling banyak itu delapan baris. Kecuali uh, tipografi uh, puisi pada daun daun beranak ya kemudian ada dua yang menurut saya enjambemennya atau tipografinya menarik. Nah, tapi dari segi pemaknaan kita eh, saya belum membaca secara mendetail itu. Nah, itu yang eh, saya lihat di situ. Terima kasih, Pak, ya. Sebentar, Pak Abu, kita eh, dengarkan dulu Pak Gede. Jadi nanti setelah itu baru kembali lagi. Ya, ya, silakan saya kasih kesempatan. Minta tolong mic-nya ya. Mic-nya. Ada kebutuhan estetik, ada kebutuhan tempo. Saya suka belakangan ini mencampur dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Inggris, dengan segala macam. Jadi kalau ditinjau dari ketaatan berbahasa, saya sudah tidak peduli pada awalan akhirnya ada kebutuhan untuk kita mengucapkan dengan cara begitu. Begitu diucapkan dengan cara yang benar, dengan struktur bahasa Indonesia, dia gone. Dia finish. Ada tempo, ada estetik, ada kebutuhan. Jadi please uh, beli kelonggaran dalam dunia penciptaan itu untuk melihat dari kacamata oh ini penciptaan ini penciptaan. Jadi kalau menjadi sangat berbahaya kalau dilihat dari kedisiplinan berbahasa bisa jadi ada benar itu pendapat saya. Contoh terlalu banyaklah uh, pemberontakannya si siapa? Pak Sangre lah baru berdiri, dia tidak pernah menggunakan kata besar untuk memulai pakat terbesar yang barusan dengan Pak Darma Putra. Contoh kerjanya Sutarji mungkin aneh, Om saja kok cuma satu kata, pot misalnya, bisa aneh itu. Tetapi itulah puisi yang mohon dipahami dari struktur yang normalis, nothing, tapi itulah kenyataannya. Terima kasih. Yeah. Uh, mau ditangkapi? Iya. Yeah. Yeah. Uh, tadi kan saya, saya sudah menyampaikan uh, penyimpangan itu punya hukum lisensi apotika. Jadi kalau kalau kita melihat uh, dari strukturnya, karena takutnya begini puisi itu dibaca oleh generasi muda atau anak-anak. Sebenarnya kata yang benar uh, uh, yang paling mudahlah apotek. Tapi uh, penyair menulis apotik. Nah itu sudah salah. Jadi dari segi ini. Tapi tadi saya menyampaikan bahwa keunikan sekaligus penyimpangan kebahasan itu yang yang dilakukan e, bahasa puisi dan bahasa secara gramatikal yang dilakukan oleh penyair ini memiliki payung-payung yang tidak bisa e, menghukum penyair itu bahwa penyair itu salah atau penyair itu benar, yaitu lisensi apotika. Jadi saya tidak e, tidak sesepakat dengan Pak Abu. Jadi e, dari segi struktur e, kembali lagi karena saya bekerja di Balai Bahasa badan bahasa dan salah satunya mempertabatkan bahasa Indonesia. Nah, itu. Tapi saya tidak tidak menyalahkan dan tidak uh, menghakimi bahwa seorang penyair boleh. Karena kalau tidak tidak akan lahir Sutardi, Kalau tidak tidak akan lahir uh, Remi Siladu dan tidak akan lahir saja-saja Pak Abu yang uh, tadi disebutkan ada campuran bahasa Jawa, bahasa Indonesia dan alih kode, campur kode ada di situ semua. Saya menghargai itu semua. Dan itu sebuah kritik bagi saya dan kelebihan dan kelemahannya tentu itu adalah milik penyair terima kasih ya terima kasih Retno. mungkin persoalannya pada terminologi tadi karena disebut penyimpangan pemerkosaan persoalannya adalah pada sastra sastrawan itu dia melampaui struktur bahasa yang kita pahami bahasa itu tidak hanya di kamus dalam konteks sastrawan dia melampaui itu dan dan memang tugas penyair, tugas sastrawan ya menemukan bahasanya sendiri. Uh, saya kira cukup untuk itu ya diskusi lisensia politika. Saya berikan kesempatan Pak Gede Artawan untuk yes. mengomentari soal titik lemah karya-karya Pak. Ya, Abas. terima kasih. Dalam koridor membicarakan kelemahan-kelemahan puisi abad, saya setuju. Munculnya komentar Mareno tentang lisensia politika, saya sangat setuju dengan sabu. Karena itu bukan bukan kelemahan titik kelemahan Abbas, tetapi justru di sanalah berpeluk rindu kemudian bertukar warna itu biasa saja sebagai sebuah kreasi. Andai kata itu dibenar-benarkan dan semua orang tahu bahwa lisensi politik itu sah. Tetapi ketika Abbas bertukar warna kemudian menganggap Marino menganggap satu sisi uh, tidak kecermatan kelemahan Abbas, saya setuju dengan Bang Abu bahwa itu adalah sebuah kredibilitas. Ini membuktikan bahwa walaupun saya sesama pembicara, maka bisa aja sesama pembicara saling saling bantai. Lelete. Jadi saya dapat pahala besar. Bung Abu, saya agak bertanggung jawab sedikit bahwa saya juga keras, tapi kekerasan ini sebagai seorang kawan cukup santun. Di laman tujuh sudah saya katakan bahwa puisi Abbas sebagian besar kedalaman rasa diucapkan dengan instrumen yang sangat terjaga. Kecuali saya sudah lama sebutkan, pada puisi yang terhormat Presiden dan Negeri Maling itu tidak. Itu artinya, dengan kata lain, puisi itu sangat jelek, seperti Manuel Atlet yang menyatakan bahwa ini beda, bukan kelasnya Abbas, tapi kalau kelas penyair yang baru dan cukup emosional, cocok. Tapi kenapa justru yang terhormat Presiden dan Negeri Maling membuat pribadi Abbas seperti itu? Ya, ini mungkin cukup misteri, Pada saat itu mungkin sedang istri sedang ngamuk. Atau uang belanja kurang, honor kurang, sehingga muncullah pusi protes yang tanpa ada kedalaman rasa. Dan itu bagi saya sangat jelek. Nah itu saya tidak ungkapkan bahwa jelek tidak, tapi dengan cara kecuali puisi yang terpresiden dan ini, itu sebagai satu. Dan untuk yang lain mencari kelemahan dari puisi Abbas eh, belum saya temukan. Dari perasaan persepsi saya, karena saya bicara dari segi intimitas, kedalaman rasa dan eksplorasi pengalaman. Dari ketiga itu nilainya 98. Dua itu adalah yang presiden dan maling. Itu yang sangat apa nilai titik merusak susu sebelanga kita serahkan kepada audien. Terima kasih Bang Abu dan kita cukup terdas diberikan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih. Iya, beri tepuk tangan untuk kedua pembicara. <tuh> uh, saya kira kita cukup dulu berbantah-bantahan soal uh, apa pemaknaan terhadap puisi Puisi karya Beli Syarwadi Abbas. Sekarang kita coba dengarkan kembali pembacaan puisi uh, yang akan dilakukan oleh beberapa kawan. Saya persilakan yang pertama, Desi Nurani. Uh, terima kasih untuk uh, Bapak Abbas karena sudah mengizinkan saya uh, atau mengundang saya pada malam hari ini untuk uh, ikut berbahagia, ya, karena sudah. Uh, berhasil menghasilkan sebuah karya yang uh, sangat luar biasa bagi saya, karena saya sendiri pasti tidak bisa melakukan ini. Perjalanan Bapak Abbas menulis dari tahun 1993 sampai 2017 itu masih bisa bertahan dan berhasil dibukukan. Selamat dulu untuk Bapak ya. Um, tepuk tangannya mana dong teman-teman? Aduh sepi sekali. Uh, Kemudian, tadi mungkin saya di sini dipersilakan untuk membacakan satu buah sajak uh, karya Bapak Abbas, tapi sebelumnya uh, saya juga ingin uh, berbicara. Mungkin ya, sedikit saja, uh, saya memang tidak mengenal Bapak Abbas uh, cukup lama. ya. Uh, artinya, saya kenal Pak Abbas itu di Singaraja. Pertama kali beliau datang ke kampus kemudian saya menjadi MC waktu itu kemudian saya memperkenalkan dan saya tidak tahu Pak, Pak Abbas ini siapa yang saya tahu yang diperkenalkan waktu itu Bapak Abbas adalah uh, seorang wartawan lepas Pak ya jadi saya taunya Pak Abbas adalah seorang wartawan dan ketika saya mengikuti di Facebooknya tulisan-tulisan Pak Abbas juga kebanyakan uh, tidak menulis puisi di status-status Facebooknya jadi ketika uh, saya di undang lagi untuk menjadi MC kemudian disuruh uh, menyampaikan bahwa hari ini ada pembedahan buku di Singaraja itu karya Bapak Abbas saya sangat terkejut. Wow, bapaknya menulis puisi juga. Jadi uh, lumayan terkejut karena saya tidak memiliki latar belakang yang cukup uh, intens dengan Bapak Abbas. Jadi ketika mungkin tadi uh, dari Bapak Ibu pembicara Ibu Retno dan Bapak uh, Artawan yang memaknai antara kita itu uh, mungkin uh, berbicara bahwa kepada Tuhan kepada ini kepada itu dan banyak sekali justru uh, saya tidak menemukan itu begitu uh, mungkin saya nyambung sedikit pak ya tidak apa apa sambil saya bicara justru ketika saya membaca judul ini saya hanya melihat bapak Abah saja gitu. karena yang saya tahu hanya bapak Abah saja gitu. kita dari judul puisi ini justru uh, kita ini siapa sih, ketika Pak Albas waktu itu mengulas bukunya di Singaraja? Saya banyak sekali berpikir ketika orang-orang berdiskusi, orang-orang berbicara kita ini, uh, uh, "Siapalah, apa Tuhanlah, dan sebagainya?" Siapa sih kita yang dimaksud dengan Pak Abbas? Saya tadi menemukan begitu, ketika teman-teman uh, melakukan diskusi, saya mendengarkan uh, bahwa saya pikir mungkin ya, ini dari sudut pandang saya, kita yang dimaksud. Uh, pra, uh, dari dari perasaan saya mungkin yang dimaksud Bapak Abbas adalah kita ya Pak Abbas sendiri. Kita itu siapa? Saya membayangkan ketika Pak Abbas bercerita uh, bagaimana dia di rumah sakit dan setelah keluar dari rumah sakit keluar buku ini, uh, kita yang dimaksud Bapak Abbas adalah dirinya, uh, pikirannya, tubuhnya, perasaannya yang sama-sama tidak bisa uh, melakukan sesuatu bersamaan gitu. Jadi sehingga ketika saya baca kebanyakan puisi-puisi Pak Abbas memang um, ada banyak hal-hal yang kegelisahan ketika dia rindu mungkin uh, hatinya rindu pikirannya ingin pergi tubuhnya sakit benar-benar kompleks kita itu justru dirinya sendiri saja yang saya lihat hanya Pak Abbas saja yang saya lihat mm, dan uh, saya juga setuju dengan beberapa teman-teman mungkin bapak Abbas ya uh, saya sangat berjarak dengan puisi-puisi bapak uh, tentang presiden dan sebagainya saya sangat suka dengan Uh, Bapak Abbas yang menulis tentang selamat tinggal, perpisahan, pertemuan, dan sebagainya itu lebih dekat, dan saya lebih melihat Pak Abbas di sana. Terima kasih. Malam hari ini, saya ingin membaca sebuah sajak dari Bapak Syarwar Abbas, judulnya "Selamat Tinggal". Kita pernah berada dalam masa angin pusatkan sejuk. Pada peluk jemari, lalu senyum. Siapa yang bertanya? Siapa yang meminta? Bulan jatuh di ujung laut, kemudian berteriaklah pagi. Selamat tinggal. Kusisakan ruang kenangan. Sesekali bertemu di senyum masa lalu. Seperti ombak pulang ke pasir. Setiap kata punya tuah. jadi panah jika busur direntang, jadi api jika nyala ditiupkan, maka biarlah ku telusuri jejak yang belum terhapus sambil ku perbarui bayangan tentang rambutmu. Jadi, sekarang apa warnanya? Masih coklat? Tidak penting lagi, karena sesungguhnya kenangan punya cara mengubah warna di rambut atau matamu. Bahkan di pantulan cahaya, tidak jangan renangkan wajahmu, nanti tenggelam. Percuma juga, karena aku telah mengubah ingatan tentang kamu. Wajahmu tidak kamu lagi. Selamat tinggal, tubuhmu masih suka mengalir di kucuran air, atau sesekali menjadi biru di, di tembok batu menggigil kedinginan Aku mau dipeluk Aku mau dipeluk Jakarta akhir Januari 2017 Terima kasih Kita dengarkan lagi satu pembacaan puisi dari ini. Saya kira di antara kita, dia yang paling muda. Sejak lahir sudah muda karena namanya muda Wijaya. Saya persilakan muda Wijaya untuk membacakan satu puisi dari Pak Abbas. Bang Abbas, selamat atas uh, apa, bukunya antar kita. Saya melihat bahwa buku ini syarat dengan apa uh, perjalanan, ya, ketika... Saya melihat uh, karya Bang Abbas di Bali Pos. Saya berpikir, hmm. Hmm. Uh, siapa ya yang ini? Sekedut luar di Abbas ini. Saya telusuri banyak eh, dari apa dari cerita atau apapun. Saya melihat bahwa uh, dia seorang penulis, seorang penulis budaya juga, di Bali Pos, puisi-puisinya juga. Saya menginginkan satu puisi yang bagaimana dia berbicara tentang kultur. Kedekatannya dengan apa yang diimani. Abbas seorang apa lahir dari lingkungan Muhammadiyah juga. Disinilah dia menjembatani bagaimana dia menjalin hubungan kemanusiaan dengan berbagai kultur budayanya. Kemudian e, bagaimana transensi keimanannya? Di sanalah kita, e, saya membaca bahwa e, inilah sesungguhnya. Saya ingin mencari abbas yang sesungguhnya di sini. Satu puisinya akan saya bacakan. E, puisi ini merupakan orang yang saya kagumi di Bali, seorang ulama besar, Sajak anak Tuhan. Buat HSH Adnan, puisi tak pernah menghukum. Ia buat aku jadi seperti anak Tuhan melenggang. Di atas riak dan buih Menyumbat segala yang pantas Mengubah laut Jadi air mata Maka biarlah anak Tuhan ini Tetap menulis debar jantung di reruntuhan Kelopak kering kembang perdu melukis senyum sederhana anak-anak manusia, atau membiarkan semua sepi. Hening sujudmu di malam tak berbunyi. Yang lamat itu suara hati. Tentang hari terhempasnya arti, tentang seorang lelaki yang terlunta di jalan tak bernama, memeluk ranggas pohon dan mencoba berkata. Ini rumah para bidadari. Mari santap malam ini. dilayani Dewi-Dewi, padahal angin cuma mengelus dahan kering. Sebentar lagi lapuk dan gugur. Terima kasih. Sebelum ada pembacaan dua saja lagi, saya masih beri kesempatan teman-teman untuk uh, berdiskusi tentang puisi-puisi uh, Abbas. Silakan kalau ada. Mbak Mas Sita sepertinya akan menyampaikan sesuatu, silakan. Dua saja ya, dua dua orang aja. Silakan, Mbak Mas. Uh, terima kasih. Saya bicara karena saya menghormati Abbas. Mana Pak Abbas? Ya. Terima uh, kasih uh, sudah hadir dengan puisi. Uh, saya tadi ada semacam perbedaan pendapat sedikit. Ya, uh, saya bicara sekarang tidak secara uh, linguistik ataupun kebahasaan, tapi saya ingin uh, memberi pandangan sedikit tentang filsafatnya. Ya, yeah. yeah. uh, dalam hal ini ketika kita bicara tentang karya sastra yang dipakai adalah kata ya. Kata yang dipakai tentu kita akan berhadapan dengan fungsi kata. Jadi ketika kata, jadi hati-hati ketika seorang seniman lukis memakai kanvas dan cat kalau dia salah dia akan selain lukisannya jelek dia akan terluka, tangannya akan kotor ya. Tapi kemudian seorang pematung mungkin akan luka tangannya oleh pahat, tapi seorang pemain kata mungkin dia akan menikam Hati dengan kata, ya. "Sekarang saya ingin berpendapat tentang karyanya Abbas. Saya tidak sependapat dengan gede maupun tadi yang mengatakan bahwa berbeda saja presiden itu, tapi menurut saya walaupun dia memilih tem temanya yang saja yang dipilih berbeda, tapi sebenarnya sajaknya sama yang akan bertolak belakang dengan sajaknya Mas Abu, karena secara filsafat saya melihat." karakter sajaknya Abbas adalah sajak karya-karya yang mengair, yang menurun, yang akan membuat terpesona, yang mengikat, yang akan membuat terpikat. Jadi dia feminim ini, karakternya feminim Mas Abbas. Jadi bisa dilihat kesehariannya juga feminim ya Mas ya. <tuh -tuh> Kesengnya aja yang cowok. Jadi tentu akan bertentangan dengan karakter Ya, karakter kar, filsafat dari karya sastra yang memakai api. Yang api itu akan membuat kagum, itu akan menyangkut kecerdasan. Jadi tidak bisa ini di, di, memang disambung gitu, kecuali bisa kayak Gibran, Tagore yang bisa berada di tengah. Bisa membuat kagum dan bisa memikat. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bung Mas. Jadi kita jadi percaya bahwa Agung Mas di kandidat dokter filsafat, jadi sudah jelas itu. Jadi yang dibicarakan. Gimana Pak uh, Abu? Saya nyambung sedikit uh, berkaitan dengan Mas. Saya juga heran kenapa Bung, Bung Gede tidak menyukai saja Presiden dan apa itu saya belum baca. Wah, kenapa? Karena kritik sosialnya, karena ritmenya, karena temanya. Mungkin itu saja pamplet, mungkin anda suka saja romantik, saja nice, saja itu Tapi mungkin dia ingin sesuatu yang lain Bagi saya oke, okay, tapi saya belum baca Cuma saya ingin tahu mengapa Anda kemudian mengatakan Pakai saya itu jelek sekali misalnya ya, ya, Saya ya. cuma ingin sekedar tahu, terima kasih Terima kasih Pak Abu, nanti sebentar ditangkapi Lagi satu silakan di sisi, di sisi selatan Ada yang menanggapi ini semakin hangat Ya Pak Agus, ini terakhir ya Lagi satu terakhir Uh, terima kasih, Pak Sujaya. Sebenarnya saya tidak terlalu apa gitu dengan teori-teori gitu Dan sudah saya lihat tadi apa sih yang dibilang di presiden itu kepada yang terhormat presiden itu tidak disenangi sama Pak Artawan. <laughs> Jadi saya kira sah-sah saja ketika Abbas bermain dengan kata-katanya sendiri lah, perasaan sendiri dan sebagainya itu. Silakanlah Pak Abbas lanjutkan ya. Uh, kemudian saya kenal apa ya sih sebenarnya dah dulu ketika kita berkelut di dunia jurnalistik Terima kasih sudah beberapa kali memberikan motivasi selama ini Dan Termasuk saya juga sekarang sedang mengikuti langkah-langkah Pak -langkah -langkah apa Dan saya akan buat juga beberapa buku, kumpulan-kumpulan buku, sajak-sajak uh, saya yang sudah selama ini saya masih uh, tidurkan gitu Saya belum bangunkan itu semua Meskipun sudah beberapa kali ketika di Singaraja juga saya baca di radio di Jemberan saya baca di, di lombok juga seperti itu uh, untuk malam ini antara kita ketika tidak ada isi yang dimaksud oleh Prof Darmo Putra tidak ada bicara antara kita di buku ini gitu ya antara kita antara saya aja dengan Bang Abbas antara kita semua dengan Bang Abbas mungkin begitu maksudnya terima kasih. Ya terima kasih Pak Agus. Saya kira langsung saja ya ditanggapi oleh Pak Gede Hartawan, eh, apa komentar dari Mbok Mas, kemudian Pak Abu dan dari ya, Pak Agus. Terima kasih. Pertanyaan Pak Abu ini sebenarnya agak-agak-agak-agak ada misterinya. Jadi bertanya pada saya eh, kenapa eh, saya tidak suka pada presidennya ini eh, apa namanya saya tidak tidak agak tidak sudi menjawab yang lebih 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 spesifik menurut feeling saya karena ini menyangkut personal apakah Abbas itu memang tidak suka sama Jokowi atau memang ada lain nah itu sekedar bocoran bang saya tahu Bung Abi ini sangat provokatif ini sangat provokatif dan saya tidak mau terpancing bang malam ini mohon sorry deh saya tidak mau terpancing abang ya kalau saya tahu hati abang gimana uh, yang saya tidak suka pada Bersi Abbas bukan dari tema, sah saja. Yang saya tidak suka karena saya melihat Abbas itu sudah terjaga instrumen poetiknya, kedalaman rasa. Coba lihat puisi lain. Tapi pada puisi presiden ini kayak pamplet biasa. Tidak ada kedalaman rasa. Saya menikmati masakan kok tidak 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 lah Kalau 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 arah ini arah sudah oplosan nda arah api model model model, model apa namanya kelungkung. Pada saat teman saya datang dari kelungkung diberi arak. Teman-teman Buleleng gaya penampilannya sok-sokan dia langsung tuangkan satu gelas langsung diminum. Belum habis satu gelas kecil diminum baru setengah sudah dia muntahkan karena yang diminum itu bukan arak tapi api. Jadi arah api kelungkung itu luar biasa. Beda dengan arak Singaraya yang yang campuran keras sekali itu juga begitu saya kok tidak 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 sereg dengan puisi uh, negeri maling dan bukan dari segi tematik saya banyak juga ngeritik-ritik uh, para pejabat dan sebagainya. tapi cara abbas kok seorang abbas yang intimitasnya kedalaman rasa yang terjaga pada puisi presiden saya tidak melihat sebagai sebuah puisi dengan instrumen yang terjaga saya anggap gagal bukan karena tematiknya tapi karena daya ungkap, apakah ini berita terpengaruh oleh emosional Abbas yang mungkin tidak suka sama presiden, atau sangat memuji Jokowi? Nah, itu lain persoalan. Jadi, itu yang saya, sebagai ini spiritnya adalah saya ingin Abbas sempurna. Jadi, satu kesatuan antara kita itu utuh. Saya bicara soal eksplorasi rasa, biarlah semua ada eksplorasi rasa. Sebagai pembeli, saya ingin maksakan yang nikmat begitu ada yang enggak dimar loh kok begini kok lain satenya kok enggak ada bumbu yang meresap. Jadi spirit saya ingin Abbas yang utuh. Kalau mau eksplor rasa semua rasa. Ketika saya menangkap negeri Mali, negeri Mali sudah lebih agak eh, apa namanya tidak perlu saya bacakan, itu agak agak vulgar. Seorang Abbas yang jam terbangnya sudah sangat seperti Bong Abu yang jam terbang teater tinggi terus buat teater protes bagi maki makian bangsa, kau ini ini sebagainya. loh saya tidak melihat dengan unsur sarana instrumen teater yang kali yang tidak memadai, maka ini bukan bunga abu, ini orang yang baru belajar elementer dasar dasar teater, yang baru mengeluarkan jurus jurus yang tidak pada kedalaman jurus, pada kedalaman roh jurus itu tapi pada performance semata, mukul mukul tapi memukul dengan pelan, kena telinga yang dipukul klepak lepek. Walaupun tidak telak mengenai dada, telinga pun ujungnya dipukul, tapi yang memukul bukan hanya fisikal, tetapi kedalaman rasa. Dia pukul dengan kekuatan emosional, malah yang terjatuh, yang kena bukan fisikalnya tapi emosionalnya. Terima kasih. Ya, sebentar, ya. terakhir itu terakhir. sabar, Pak <laughs> eh ya. <laughs> uh, Sebelum kita mendengarkan komentar akhir dari pengarangnya atau penyairnya, saya harus mempersilahkan dulu ada dua orang yang akan baca puisi. Kalau tadi memang orang yang benar-benar muda sejak kecil, ini sekarang pembaca puisi yang selalu merasa muda. Ini Wayan Jengki Sunarte, nah, kita panggil. silakan Jeng. Uh, selamat. itu eh, kok suaraku jadi berat ya? Ini mic-nya atau sound system-nya salah kali itu. Baru ya ini. Selamat malam kawan-kawan semua. Luar biasa sekali. Uh, selamat kepada bocah jenius dari Pagai Aman. Itu istilahnya umbu dulu untuk menyebut Saladu ya, Abbas bocah jenius dari Pagayaman. Ada salam dari Umbu tadi dia nelpon, "Bagaimana? Seru." Oh, gitu dia "Apanya bombolanya tuh apa ini, Acaranya, oh ya suruh ada Blingyuman Wirato Bertestimoni, ada Bung Abu dan sebagainya. Umum nggak bisa datang mungkin karena masalah kesehatan. Tadi dia udah ngecek uh, situasi acara ini. Sekali lagi, uh, selamat lahirnya buku ini luar biasa. Saya tidak perlu bertestimoni lagi karena sudah banyak yang bertestimoni Tapi beliau ini adalah salah satu pendiri jati jagat kampung puisi yang awal-awal Kampung Puisi, beliau banyak sekali brainstoning teman-teman muda di sana untuk terus berkesenian. Menunggu cerita Ari Smith. Sedang kita tak bertemu, lamat-lamat pupuh kupu-kupu mengantarmu masuki gerbang coklat tanah dan lengkung bambu. Aku bergumam, "Minta didengar, tapi tarian terlanjur jauh menuntun sayap kupu-kupumu yang paham kesenyapan lembah tahu belaka tabiat bunga hidup sejenak memberi warna dan keharuman, lalu berangkat ke rumah-rumah beratap ilalang." dengan cahaya tak biasa bergaris-garis kasar. Siapa yang mewarisi sisa-sisa cat dan kuasmu? Siapa yang akan menggambar biang lala tempat tarian penyambutan dipentaskan? Langit berkabut di sini, mungkin tak berarti apa-apa. Ada sedikit Upacara ku buat diantara kegaduhan Sekedar cara bertabik pada keajaiban hidup dan mati Karena sesungguhnya aku tak benar-benar paham Hubungan antara jalan setapak dan kesahajaan Tetaplah bercerita Ari itu puisi yang bagi saya luar biasa untuk Alma Ari Smith. Ngomong-ngomong saya agak grogi berdiri di sini. Terima kasih kawan-kawan. Saya tidak biasa membaca puisi begitu disodorkan buku langsung baca. Saya harus menerima bukunya, saya pilih sajaknya, saya pelajari berhari-hari, saya potong kalimatnya, saya dalami, saya dapatkan rohnya baru saya berani. Jadi saya tidak berani spontaniti membaca sajak-sajak seperti teman-teman, maafkan. Nah, karena itu uh, saya membaca sajak tadi barusan saya minta dari warih. Sorry Abbas, sajaknya Abbas belum like saya baca. <laughs> ah. Ini sajaknya, uh, saya minta Huiska Khairil Anwar. Kalau tidak salah, dari John Convert, ya, diadaptasi oleh Khairil. Ini penting juga berkaitan dengan analisa Mbak. No, dalam pengguna, bagaimana jagonya penyimpangan Khairil dalam meng mentranslate, menterjemahkan luar biasa, apakah dia menyimpang atau tidak, Huiska. Jiwa di dunia yang hilang, jiwa jiwa sayang, kenangan padamu adalah derita. Adalah derita di sisiku, bayangan yang bikin tinjauan jadi beku. Angin. Yang bangkit ketika senja, mengingatkan musim gugur akan tiba. Aku, aku cemas kehilangan kau. Aku cemas pada kecemasanku, di batu penghabisan ke Hueska, batas terakhir dari kebanggaan kita. Kenanglah, sayang, dengan mesra kau selalu kubayangkan ada di sisiku. Dan jika untuk malang melemparkan kita ke kuburan dangkal, ingatlah sebisamu segala yang indah dan cintaku yang kekal. Terima kasih, teman-teman. Uh, lama sekali saya tidak baca puisi, apalagi di depan teman-teman. Tapi malam ini adalah malam istimewa, meskipun acara pustaka bentara sudah puluhan kali diadakan. Tapi malam ini malam istimewa bagi saya pribadi juga pasti bagi teman-teman. Saya ingat Abbas itu puluhan tahun lalu. lah ketika saya dengan Adi masih sering sama-sama dan yakin bahwa puisi itu bagian paling penting dari hidup itu itu sialan yang umbu itu ya kan dan kalau susah makan saya dengan almarhum Adi datang ke pus ke ke lagi saking nervousnya datang ke uh, Monang Maning dan selalu ada Mbak Nelly yang menyediakan makan malam dengan gratis. Terus menerus sampai suatu hari mungkin karena bertengkar Adi Riyadi sama Abbas. Rupanya mereka dulu teman satu bangku itu di SMA. Sering rebutan kata bertengkar malam ini kita kata Adi. Wari malam ini kita siap tanpa sekutu. Ya. Di mana mana orang siap berseteru. Artinya kita nggak usah ke Abbas saya akan membacakan puisi, dua buah puisi yang saya tulis berdasarkan pengalaman bersama teman-teman. Jadi ada bagian-bagian merupakan penghayatan saya pada persahabatan, pada kemarahan, pada kejengkelan, dan tentu cinta. Pertama judulnya Kota Kita. Kita membayangkan suatu hari terbangun di sebuah taman, dan seluruh kota ini sudah berubah, dan kita tidak tahu akan kemana. Apakah ini benar, kota kita, dan di mana sahabat kita? Kota kita untuk Abbas dan teman-teman, bagaimana akan kita tinggalkan kota ini? Setiap orang menunjukkan arah yang salah. Seharian menyeberangi jembatan layang, dirundung bayang gedung menjulang. Seharian gamang bertanya, berakhir di ujung jalan yang sama, simpang bimbang yang sama, dalam beragam pilihan yang selalu salah pilih. Bertanya pada perempuan-perempuan di tikungan. Ini utara atau tenggara, minggu ataukah Sabtu, risau dan ragu. Sungguhkah ini bukan kota kita? Bagaimana akan kita tinggalkan? Tanya ini setiap arah, menunjukkan orang yang salah. Selalu bertemu lelaki tua yang bermain catur sendirian, perempuan muda melankolia yang mengerling hampa, atau seorang ibu yang tak henti menggerutu berkeliling taman dari petang hingga malam sambil menuntun anjing kecilnya yang lucu. Berkisah ia tentang Tuhan yang ingkar janji. Tentang kekasihnya yang tak kunjung kembali hilang, entah di belahan kota yang mana, jadi polisi mungkin sekalian pencuri. Entah bagaimana mulanya, kita bertemu lagi. Pesulap jalanan, ia mengulurkan mawar perlahan mekar tiba-tiba menjelma burung darah seketika pula lenyap jadi sehelai sapu tangan lalu ia menawari kupil penenang membujukmu meninggalkanku pergi ke rumah sakit mengunjungi sahabatnya terbaring di ranjang bertahun mengulur umur sendirian begitulah ia berkali meyakinkanmu bahwa dirimu adalah si penyembuh yang ditunggu kuasa mendengar detak waktu di dalam batu bahwa setiap orang Serupa sebuah kota, di dalam dirinya ada diri yang lain: ada gang demi gang, ada lorong demi lorong, seperti jalan tikus ke masa silam atau tupai melayang riang, entah ke masa depan. Mungkin pula semata lamunan, kenangan, pohon sebatang kara. Yang menua terlupa, lalu terbawa rasa hampa. Bas kita tergoda menyentuhkan tangan ke lampu-lampu taman, membayangkan bumi tak lebih setetes cahaya bintang mati sebentar lenyap. Penyap. Dan kita hanya gelap. Sesudah itu, bagai buah pasrah berjatuhan, letih kita tertidur di rumputan dengan mata layu terbuka. Terbangun dini hari oleh tetes hujan, sayup kereta bergegas di kejauhan. Terbangun risau dan ragu, sungguhkah ini bukan kota kita? Terbangun tanpa ingatan, tanpa kenangan, dirundung tanya yang sama, simpang bimbang yang sama dalam beragam pilihan yang selalu salah pilih. Terima kasih. Sajak kedua, Bas. Ini sajak tentang Bali, tentang kita ya. Sudah saya baca di mana-mana tapi belum pernah di Bali. Sudah tua kita bahas, sudah ambang petang. Ambang petang. Sore hari bagimu bukan tetes terakhir cahaya matahari. Atau genangan bayang pada sebatang pohon mati yang menyisakan noda waktu di selatopik. Bukan pula pemandangan di ambang petang, di mana taman terasa begitu lengang untuk lelaki tua yang seharian sendirian. Kini, apa yang ingin kau kenang? Kisah embun dan rumputan, senyum tentram gubuk garam. Atau jalan setapak ke masa silam menyusuri hutan bakau, di mana gaung genta dan doa berayun perlahan di udara yang penuh wangi dupa. Sebab segalanya tercipta begitu saja, berhentilah bertanya. Hiasan daging apel, dosa asal yang kekal, biarkan terbaca dalam sebaris sajak yang bijak, di mana seekor ulat diam-diam menyelinap, ingin menjadi lambang cinta suci yang percuma. Kini, apa yang kau cemaskan, bas? Ledakan bom di senyap pagi atau seseorang bunuh diri. Terjun dari lantai tujuh, dan polisi menemukan suratmu di saku bajunya. Di sini, semuanya telah berubah. Sore yang kemarin petang tak lagi bersilang jalan dengan sore yang sekarang. Tamatlah sehari. Yang riang bagi kadal yang bercinta di batuan, sehari yang murung untuk elang gunung yang kasmaran sendiri, sehari yang menyusup ke dalam telinga membujuk siapapun untuk percaya bahwa kita hidup di negeri maya dunia ketiga, di mana rawa-rawa dan muara. Digenangi pestisida, dan di tepi jagat raya, bumi baru telah tercipta, menunggu datangnya penghuni pertama manusia yang bukan kiasan atau tiruan dari sorga, sebab segalanya sirna begitu saja. Belalang kehilangan pematang. Ketika kita bergegas mencari jalan pulang. Berhentilah bertanya. Biar ku lempar topiku ini ke udara. Agar tetes cahaya menggenangi Wajah kita, terima kasih. Sebelum kita akhiri diskusi kita hari ini, seperti saya sampaikan tadi, kita perlu mendengar uh, komentar uh, pamuncak dari seorang Ketut Syahrwa Abbas yang kita diskusikan tadi. Sosoknya kemudian juga karya-karyanya. Oleh karena itu, saya mohon kesediaan beli Abas untuk tampil ke depan menyampaikan beberapa hal. Silakan. Terima kasih. Abu. Terima kasih Profesor Darma. Makasih Jeki semuanya. Warih Mentara Budaya. Terima kasih. Saya jalan segitu, agak ngos-ngosan, tapi oke. Okay. Uh, terima kasih juga untuk istri saya. Selama ini merawat saya, mendampingi saya. Terima kasih, teman-teman. Kalian luar biasa uh, yang hidup bersama saya dalam pekerjaan hidup bersama saya dalam uh, gerada geruduk berkesenian hidup bersama saya sebagai teman dalam suka duka dalam cerita-cerita uh, yang tidak pernah ada habisnya um, selalu ada dan inilah salah satu bagian dari yang saya sebut interaksi uh, yang menjadi tema utama dari uh, antara kita. Saya saya acapkali harus uh, termenung ketika saya melemparkan batu ke sungai, tiba-tiba ikan berlarian. Lalu saya berpikir... jangan-jangan ikan ini sedang sedang uh, uh, apa namanya? akan makan ikan yang lebih kecil. Tapi karena batu saya yang saya lemparkan, dia terpaksa lari dan tidak jadi makan. Ada penyimpangan. Kemudian, atau bisa jadi, ikan itu sedang bermesraan dengan ikan lain yang betina yang lain. Ketika saya lemparkan batu, tidak terjadi. Kemungkinan juga tidak terjadi pembuahan begitu juga saya ceritakan di Singaraja, uh, suatu ketika ketika anda akan berangkat kerja, tiba-tiba ada anak kecil yang cukup nakal, membuang apa namanya kulit pisang, anda terpeleset jatuh, kepala anda yang belakang jatuh duluan, anda terpaksa harus dibawa ke rumah sakit akan terjadi penyimpangan-penyimpangan kejadian yang seharusnya terjadi tiba-tiba berubah. Interaksi ini terjadi. Tiba-tiba Anda harus ke rumah sakit dan karena Anda tidak ada kendaraan harus ada bimo yang lewat di stop untuk mengantarkan Anda ke rumah sakit. Padahal seharusnya dia harus mengangkut 10 orang yang harus berangkat ke kantor terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ini akibat interaksi yang sederhana sekali sesungguhnya. Interaksi-interaksi inilah yang saya rasakan. Tiba-tiba suatu ketika ya di musola itu saya duduk, saya sembahya, saya berdoa, sepi. Lalu saya berpikir Tuhan kemana sih? Kok tidak sama sekali menjawab doa saya Namun Pada saat itu Tidak ada angin Tidak ada apa Jendela sebelah kiri Dari musola itu uh, Terbuka Dan ada suara Kerit Kok saya tiba-tiba merasa Ini reaksi dari Tuhan Benar atau tidak Saya tidak saya tahu Tapi saya merasa ini ada reaksi dari Tuhan Dan tiba-tiba saya merasa Ingin berdialog dengan Tuhan Inilah yang Saya kemudian uh, Menjadikan Saya ingin mengumpulkan sajak-sajak Yang lahir dari interaksi-interaksi Ini Interaksi dengan panas Interaksi dengan malam Interaksi dengan Macam-macam Eh -macam. uh, Mungkin itu pula yang menyebabkan saya ingin memasukkan Sajak negeri maling. Mungkin itu pula yang menyebabkan saya ingin memasukkan yang terhormat presiden. Saja ini saya tulis jauh-jauh sebelum Jokowi. Kalau nggak salah waktu itu masih mega, jadi presiden. Dan saya pernah bacakan di Ad Center. Uh, ini cuman saya merasa anak saya kok saya susah sekali menyekolahkan anak saya. Sementara sang presiden giginya putih banget, tersenyum dengan gembira. Mungkin sudah tidak pernah berpikir anak bagaimana menyekolahkan anak-anak saya. Ya semacam itu, interaksi rasa, interaksi macam-macam yang yang kemudian uh, uh, apa namanya menjadi inspirasi mendasar dari keseluruhan sajak-sajak yang dimuat dalam buku ini ada ratusan sajak saya terus terang saja ratusan sajak-sajak sajak saya tapi saya pilih 72 yang memiliki uh, apa namanya memiliki proses proses penciptaan seperti ini. Uh, sesungguhnya tidak layaklah saya bicara ini tapi sekadar memberi memberi bayangan uh, dari dari saja saja itu uh, dan dan penting kok tiba-tiba saya berpikir ada 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 hal yang luar biasa dari dari apa yang kita lakukan melahirkan sesuatu yang mungkin besar sekali, mungkin besar sekali. Padahal itu tidak tidak kita sengaja. Seperti tadi melemparkan hanya sekadar kerikil kecil ke sungai menyebabkan ikan tidak jadi melakukan pembuahan, tidak lahir ikan-ikan lain, mungkin nanti punah ikan yang di sungai itu misalnya. Atau karena hanya anak kecil melemparkan daun pisang, terjadi variasi-variasi kehidupan Terjadi penyimpangan-penyimpangan kehidupan dari yang seharusnya terjadi. Ini perenungan-perenungan penting, saya rasa, dan seringkali saya katakan, interaksi-interaksi inilah yang melahirkan peradaban, melahirkan kebudayaan, dan lain-lain. Apalagi yang ingin harus saya sampaikan atau cukup. Cukup saya rasa. Uh, saya terima kasih pada Pak Arianto, mudah-mudahan masih ada di sini. Huh? Masih ada? Ah, D. Makasih D. karena D. telah uh, be, apa ya kerjasama mencetak buku saya. Uh, terima kasih sebetulnya ada Nuriana yang terus memberi dorongan saya sehingga saya berani menerbitkan puisi ini Nuriana lah yang berkata kamu harus terbitkan buku karena ini jejak sejarahmu. Uh, saya 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 pernyataan ini ingin saya sampaikan kepada yang lain. Penyair harus punya buku. Karena ini adalah jejak sejarah. Oke. Okay? Apa perlu saya baca saja? Boleh, silakan. <laughs> Oke. Okay. Saya bacakan satu saja. Saya yang pendek sekali, pengantin tua. Untuk istriku, ku titipkan senja padamu. Aku akan melarung malam ke Ada yang menanti-nanti di balik tirai pengantinku, tua dan rapuh. Sedekap khusuk ke langit-langit sambil membuka senyum. Ambil sekarang, tuang sekarang. Anak-anak tidak pulang. Mari membahagiakan diri dengan kenangan, dengan cium diri. Terima kasih. Uh, mau menyela, Bapak Abbas kami mohonkan untuk tetap di tempat. Mohon aplaus sekali lagi untuk kita semua, teman-teman, sahabat. Uh, selanjutnya adalah penyerahan tanda mata, kenang-kenangan, untuk itu kepada narasumber dan moderator. Kami mohon untuk bisa tampil di depan, dan kami juga mengundang uh, beberapa sahabat. Uh, kami mohon untuk hadir di depan Bapak Gede Arianto Sutama, kemudian Bapak Nyoman Wirate uh, Bapak Profesor Dharma Putra, Bapak Abu Bakar, untuk bisa bersama-sama menerima tanda mata dari Bapak Syahruldi Abbas dan juga tentunya kami mohon kepada perwakilan bentara budaya Bali Bapak Wariwisat sana untuk bisa hadir juga di depan uh, kami undang juga Beli Wayan Jengki Sunarta untuk bisa mewakili rekan-rekan yang lain Tampil di depan, Bapak, Ibu, dan hadirin, kami mohon juga untuk tidak beranjak pulang dulu, karena nanti sembari kita menikmati penampilan musikalisasi puisi dari kelompok sekali pentas, kita juga akan santap malam bersama. Untuk itu, berikutnya kami persilahkan penyerahan tanda mata buku antologi puisi antara kita kepada perwakilan Bentara Budaya Bali, kepada Bapak Gede Arianta, kepada Profesor Dharma Putra, kepada Bapak Nyoman Wirata, kepada Bli Jengki Wayan Sunarta, kepada pembicara Ibu Retno, kepada Bapak Gede Artawan, kepada Bapak Abu Bakar, dan kepada moderator Bapak Made Sujaya. Ya, berikutnya foto bersama. gerombolan tanda tentang angin Lusuh atau udara yang kumu Saat awal kami memahami bahwa ada yang tak terbaca dari pandangan. Uh, cik. Uh, selanjutnya, lagu terakhir saya panggil teman-teman, sekali pentas lagi cik. ini, saudara puisi tadi sudah dibacakan oleh teman saya, Desi. Judulnya: Selamat Tinggal. setiap kata punya tua jadi panah jika busur direntah jadi api jika nyala ditiupkan maka biarlah ku telusuri Jejak yang belum terhapus sambil ku telusuri bayangan tentang rambutmu. Mata, bahkan di pantulan cahaya

untuk kelompok sekali pentas, Bapak Ibu dan para sahabat sekalian, demikianlah acara Pustaka Bentara pada malam hari ini. Semoga dapat memberi makna yang mendalam untuk kita semua. Dan tentunya kami juga mengundang teman-teman sekalian untuk bisa menyantap malam bersama di meja registrasi sudah disediakan makan malam sederhana. Dan tentunya kami juga ingin mengingatkan sebelum meninggalkan tempat, mohon periksa kembali barang bawaan Anda agar tidak ada yang tertinggal. Akhirnya kami tutup acara ini dengan para mesanti, Om Santi 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 Om.